Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini kita akan upgrade Innova 2005 warna silver manual expire. Ingin menjadi grand new bidang Innova 2015 ya pemirsa. Ini mobilnya sebelum di upgrade kondisinya seperti ini. Jadi ya plat nomornya bagus ya pemirsa. Istimewa pilih nomor kelihatannya. Dan ini tampak belakangnya, karena customernya sudah memasang terang led belakang, sehingga kali ini update-nya terang led belakangnya ditukar dengan spoiler model luxury ya pemirsa. Kita saksikan prosesnya pemirsa. Ya pemirsa, ini kondisi sebelum di update, memang sudah tembal tambal sana tambal sini ya pemirsa. Kelihatannya ini mobilnya pernah tabrakan dan mungkin pernah diperbaiki. Nanti kita akan lihat bersama ya bagaimana nanti jadinya berubah total rapih seperti grand new bidang Innova 2015 ya pemirsa ya. Bagian belakangnya mulai sudah terlepas semua ya pemirsa, untuk lampu dan bemper belakangnya sudah terlepas semua. Ya, ini semua sudah terlepas bagian depannya. Saat ini sedang dilakukan pemasangan inner fender kiri dan kanan yang baru ya. Kalau di 2005 bawaan aslinya kan dia seperti ini pemirsa. Tuh, dia nggak sampai turun ke bawah ya. Nah, ini yang bekasnya. Nah, ini yang barunya baru dipasang. Nah, sebelum di ini biasa SOP-nya memang kita bersihin dulu pemirsa ya, sama ya bersihin dulu karena pasti kotor karena udah lama sekali. Belakang semua sudah terpasang ya pemirsa, untuk stop lamp yang baru, bumper belakang, berikut reflektornya, dan ini spoilernya yang standar bawaan aslinya. Sebentar lagi ya, akan dilepas dan diganti dengan model yang luxury ya pemirsa. Untuk reflektornya sendiri memang dari bawaan awalnya customer-nya memang sudah masang reflektor belakangnya. Sudah terpasang semua ya, spoiler model luxury juga sudah terpasang. Ini bagian belakangnya pemirsa. Ya pemirsa, akhirnya selesai sudah untuk bagian depannya ya, semua sudah terpasang, jadinya berubah total, keren ya, menjadi baru dan fresh ya pemirsa. Jadi tadi yang sudah tempel sana kiri, yang disilen, yang sudah baret-baret semuanya berubah menjadi fresh, menjadi baru pemirsa. Nah, ini buat Anda pemilik Innova lama yang mengalami hal seperti Innova tadi, kami sarankan untuk langsung upgrade. Jadi tidak usah dibetulin di dulu bengkel untuk menghemat biaya, jadi langsung saja di upgrade sehingga jadinya seperti ini ya pemirsa ya. Keren sekali pemirsa. Nah, ini juga interiornya nanti akan dipasang karpet dasar ya, yang one whole pieces, artinya menutup keseluruhan dari depan sampai belakang dan sambungannya itu dijahit. Umumnya karpet dasar yang ada di pasaran itu sambungannya itu terpisah dan ditempel dengan double tape, untuk jangka waktu lama itu akan mudah lepas ya pemirsa. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa sesudah terpasang. Ini karpet dasarnya yang tadi dikatakan bahwa ini sambungannya dijahit ya, jadi nggak pakai double tape, jadi lebih rapi dan lebih tahan lama pemirsa. Ya pemirsa, di bagian interiornya customernya ganti setir originnya dengan mode Fortuner VRZ ya. Jadi ada tombol-tombolnya dan modelnya model ini ya. Terus untuk di joknya, interiornya juga sudah di
back clip. Tuh interior dalamnya juga udah dipasang lampu plafon yang model Ventura punya kawan saya. Ya pemirsa, ini semua sudah selesai semua ya, baik untuk upgrade eksterior maupun interiornya. Wah keren ya pemirsa, jadi tampil baru menjadi Grand New Kijang Innova 2015 ya pemirsa. Ya ini ya, dan ini untuk tampilan belakangnya ya, spoiler luxury.